SMP Negeri 24 Ambon merupakan sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Mengakhiri tahun ajaran 2022-2023, lembaga pendidikan ini melaksanakan gelar karya Spendupat Semarak Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila. Kearifan lokal ditampilkan dalam kegiatan ini sesuai tema Sehat Makanan Ragam Kasbi. Kepala SMP Negeri 24 Ambon, Rusdin SPD mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Mandiri yang dilakukan siswa kelas 7. Dikatakan kegiatan ini memberi ruang kepada siswa mengembangkan minat dan bakat yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Kita mengambil kearifan lokal karena masyarakat kita khususnya di Waiheru itu terkenal dengan kasbi. Diharapkan dengan kearifan lokal ini anak-anak kita bisa mengenal terkait dengan apa manfaat dari kasbi itu, kemudian mengolah menjadi hal-hal yang produktif dan diharapkan bisa bermanfaat untuk masa depan mereka. Acara ini dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Edi Taso, dihadiri orang tua siswa. Edi Taso memberikan apresiasi kepada SMP Negeri 24 Ambon yang telah menunjukkan kinerja sangat baik dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kegiatan ini juga menunjukkan siswa memiliki karakter yang baik, dibuktikan dengan mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan para guru. Siswa juga mampu mengembangkan diri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kita melihat juga dan kita harapkan bagaimana juga karakter anak-anak ini ketika yang paling penting adalah mereka diberikan tanggung jawab dan mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang baik. Mereka dilatih untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka juga. Itu yang paling penting sehingga mereka merasa diterima oleh khalayak di sekitar mereka, sebaliknya mereka tidak dibully. Ya. Mereka merasa diterima. Nah, ini sebenarnya juga kita melatih bagaimana membangun kompetensi sosial mereka. Selain berbagi panganan dengan bahan dasar kasbi atau ubi-ubian dari sekitar lingkungan sekolah, siswa juga melakukan pentas seni. Sebelumnya SMP Negeri 24 Ambon dalam implementasi kurikulum Merdeka telah melaksanakan proyek dengan tema Suara Demokrasi, Bangunlah Jiwa Raga dan tema Kearifan Lokal. Amjad Tomia, TVRI, melaporkan.